Ya, halo guys, jumpa kembali bersama saya Ari Wiguna. Oke, pada video saya kali ini saya akan melakukan uji coba generator low RPM. Jadi, di sini saya sudah merakit generator. Itu generator mini yang RPM-nya tidak tinggi atau RPM rendah. Jadi nanti saya akan mengetesnya menggunakan alat ukur dan menggunakan dinamo ini untuk pembuktiannya apakah generator ini nanti mampu atau tidak. Oke, seperti biasa, buat teman-teman yang suka dengan video saya, silahkan klik tombol like, tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita lakukan uji coba. Oke, saya akan mengukurnya menggunakan alat ini. Ini disebut juga tangan pet, tapi juga bisa untuk mengukur tegangan. Kita cukup mengarahkan ke volt, jadi bukan ke ampere teman-teman ya, ke volt. Oke, setelah itu saya akan mengecatnya di ini ujung kabel ini. Kita langsung saja kita ikat atau kita tempel seperti ini. Saya akan mencoba untuk menyalakan. Oke, kita coba nyalakan. Ternyata tegangannya mampu mencapai 100 volt. Lalu saya akan mencobanya menggunakan ini, kipas angin. Oke, muter teman-teman. Di sini juga nyampe keluar percikan api. Oke. Sekarang saya akan mencoba menggunakan lampu ini, lampu LED, apakah dia mau menyala. Ya, nyala teman-teman ya. Nyala teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi uji coba generator mini low RPM, ternyata berhasil teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencobanya sendiri di rumah, silahkan mencoba, semoga berhasil. Oke, sekian, terima kasih.